Kita memasuki wilayah Tokon Kubuliku, Kecamatan Batu Tulis, Kabupaten Lampung Barat. Kita segera memasuki jalan ini menuju ke Balai Pekon Kubuliku. Terlihat ini jalannya sempit. Terlihat di depan ada jemuran-jemuran kopi milik masyarakat yang mana sudah menghitam, sudah hampir kering ini. Tidak berapa jauh lagi Balai Pekonnya. Di depan sudah terlihat gedung kantor Pratit. Terlihat di depan bertuliskan kantor Pratin Pekon Kubuliku Jaya, Kecamatan Batu Tulis, Kabupaten Lampung Barat. Kita akan segera masuk ke Balai Pekon menemui Pak Pratinnya. Siang Pak. Assalamualaikum. Ini adalah ruang Pak Pratin Kubuliku, Pak Romlan ya. Pak Romlan, kita ini akan menghadapi ulang tahun yang ke-31. Ya, kita dari Media Translab STV meminta ucapan sebagai turut bahagianya kepada kabupaten kita, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Romlan, Kabupaten Kubuliku Jaya, Kecamatan Batu Tulis, Kabupaten Lampung Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Lampung Barat yang ke-31. Semoga semakin maju dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Pak? Dengan Bapak Yasin. Pak Yasin sebagai apa di sini, Pak? Sebagai kaur. Kaur apa, Pak? Kaur keuangan. Kaur keuangan. Bagaimana keuangan di pekon kita, Pak? Alhamdulillah lancar. Realisasi bantuan BLT sudah sampai tahap berapa, Pak? Sudah sampai tahap 3 sampai bulan September. September berarti tinggal 3 bulan terakhir ya? 3 bulan terakhir. Iya. Bagaimana fisik kita, Pak? Ada berapa titik? Cuman untuk pembangunan satu titik, yaitu ketahanan pangan Jalan Usaha Tani. Itu, Pak ya? Panjang 150 meter. Oke. Oke, Bapak. Terima kasih. Siap. Ya, di depan saya dengan siapa, Pak? Bapak Andoro. Sebagai apa di sini, Pak? Kasih pelayanan. Kalau kasih pelayanan itu ngerjain apa aja, Pak? Kerjaannya ya banyak, Pak. Ya kaitannya sama yang insentif kayak kader-kader. Ya termasuk kayak pelayanan ke masyarakat ya. Kita juga. Bagaimana pelayanan ke masyarakat di depan kita? Alhamdulillah bagus, Pak. Ya kita setiap hari buka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Bukannya kita dari mulai jam 8 sampai jam 3 sore. Itu ya? Ya. Kalau untuk aparatur pemangkunya, tiketnya berapa dalam sebulannya kena berapa dia per pemangku? Dia biasanya kalau pemangku itu satu minggu ya dua kali. Iya, kena jadwal tiket ya? Ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya dengan siapa, Bu? Dengan Ibu Pujastari, Pak. Sebagai apa, Bu? Kaur perencanaan. Apa tugasnya kalau kos perencanaan yang dikerjakan, Bu? Ya biasanya ini, Pak, masalah kebutuhan rakor-rakor, terus apa penyusunan APBP dan rencana kerja tahun berikutnya. Oh itu ya, rencana kerja tahun berikutnya udah dirancang, kerjaan apa itu? Insya Allah, Pak, udah mulai dirancang penyusunan RKP sekarang, Pak. Itu ya, oke, terima kasih, Bapak. Itulah tadi kegiatan aparatur pekon di Pekon Kubuliku yang mana sudah dijelaskan tentang kedisiplinan tata kerja di Pekon Kubuliku. Terima kasih Bapak, kita amit mundur dulu. Dengan berakhirnya penjelasan aparatur pekon tadi, maka berakhirlah kegiatan kita peliputan di Pekon Kubuliku Jaya, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat.